tak tak dung tak dung tak 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 dung tak dung tak tak dung tak dung. Halo semuanya, balik lagi di Rizky Mata Putihnya. Ntar ngerekam gak nih? Ntar udah ngoceh-ngoceh panjang gak ngerekam. Ternyata salah, action cam aja. Oke, oh ngerekam, oke. Tes, 1, 2, 3, orang ganteng, oke. Oke guys, hari ini ya seperti biasa di sore hari kan ya. Tarma, jangan mencuri. Untung ntar, sweeper jangan mencuri, bodoh lah dah. Hari ini gue lagi pengen ya seperti kalian nonton vlog sebelumnya tuh, kalau gue tuh pengen berenang. Aduh, gue butuh waktu yang namanya refreshing ya guys ya, karena ya namanya dunia kayak gini nih ya, ditambah lagi gue barusan nyelesain skripsi nih, aduh ya, gue butuh namanya refreshing itu butuh banget ya, ada. Ya seperti biasa kan ya, kalau misalnya kita jalan-jalan tuh selalu sendiri gitu loh bang. Kali-kali sih bang, goncengan sih bang. Aduh sedih saya ngeliat abang sendirian terus. Tuh lihat bang, kenapa tuh aja dua bang? Masa lo sendirian bang? Aduh bodoh lah. Gimana bor ya? Tunggu salah aja bor. Aduh tak, ya mau cari pasangan juga gimana gitu loh. Aduh kadang-kadang lucu gitu bang. Sekali-kali dong bang, gonceng cewek bang. Nanti gue gonceng cewek mulai. Ah, Rizky Mata Vlog pengkhianat jomblo-jomblo bla 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 bla. Pengen bang gue timpuk tampar 8 kali pindah flat namek tuh orang ngeseling kan kayak gitu. Aduh ini lagi misi jomblo lewat, misi berikan kebebasan, misi aduh misi udah mbak gak bisa nyelip deh, mending sekasih aja. Aduh kadang mbak zaman now. Aduh hari ini bener-bener pengen banget yang namanya refreshing guys, entah pengapa ya, karena memang ya you know lah capek bor, beneran aja lu kira. Aduh ya belum lagi gue ngedit vlog ini nanti. Aduh jangan kira ada ngevlog itu enak gitu loh, ngoceh-ngoceh gini ngocehnya sih enak ya, tinggal ngambil di lapangan nih di jalanan ngoceh-ngoceh, udah ngeditnya bor capek beneran nih. Aduh lu enak duduk nonton doang, lu gue ngedit. Aduh tanya seluruh mata vlogger ya Indonesia tentunya ya, ada bagian apa yang paling capek, pasti jawaban yang paling capek adalah satu, pengeditan. Capek bener aja, di mana lo harus ngedenger tiap kata-kata yang lo omongin, terus lo harus dengerin apa yang dikatain orang juga. Ada tuh capek kadang-kadang, ada gue kasih aja beneran deh, ada yang pengen jadi motovlog, ada pikir-pikir deh ya, ada pengeditannya capek. Wah gila, hampir jadi perkedel gue mau mobil dua itu. Duh, udah jadi fix kotak sabun. Kayaknya perlu nih rame. Set, wih ACG boy. Set, wih ACG boy kan. Set, wih gila. Udah kayak tipi-tipi kan. Udah kayak pestoporius lah ya. Udah, up. Oh gila. Keren kan? Gila. Aji gila cikunde. Misi bu. Ada jomblo lewat bu. Ada. Aduh, yang paling ngeri ini kayak gini nih guys. Duh, ini ngeri banget nih. Gua usah aja. Bu, awas peloknya. Androknya awas, kena pelok. Nah, aduh, bahaya banget. Aduh, tuh, untuk kalian yang punya pasangan pakai Android kalau lagi naik motor, diingetin pacarnya tuh. Jangan sampai kejadian, aduh, seorang wanita dicampuk palanya oleh sebuah roda. Kan kok lucu gitu loh. Wah, balapan, woi, Rizky Mata Vlog, Rizky Mata Vlog. Wah, oke. Pakai suara mulut aja kan. Kali bang, bahas serius apa lele? Terus aku ini mau taplok kalau orang-orang ini hine weh, aku mau ngopak weh, aduh. Terus deh, kalau gue pengen bahas serius tuh males, beneran aja ya. Gue kadang gak suka gitu gue, ada ngikutin perkembangan atau tren atau gosip-gosip yang lagi hangat. Aduh, gue paling gak suka tuh bahas-bahas kayak gitu. Ada ntar mas, ada daripada kecium enak, kalau cowok mah enak pak ya, cowok batang ketemu batang, biru pak, bengkak. BTW hari ini mantanku wisudaan loh. Aduh, entahlah, gue gak datang. Kenapa? Karena gue udah terlalu sakit. Gue gak mau, bener aja, aduh. Karena teman-teman gue bilang, udahlah datang aja. Lumayan, no. Saya harus berat hati, saya bilang tidak. Karena sudahlah cukup gitu loh ya. Aduh, saya terlalu sangat sakit dan sakit hati atas apa yang dia lakukan kepada gue gitu. Gue gak mau lagi gue. Udah ya, udah cukup, aduh cukup. Orang tua mengatakan, udah datang aja wisudaan. No man, no. Tentu hijau. Mantap dragon. Oh siap. Ada si bapak. Kita dipertemukan di jalan yang berbeda, tapi di antara kita tidak ada lagi kesempatan untuk kau dan aku, sayangku. Aduh
Ntar pak, pak Titanic pak, ya Titanic suka main call nih, ada mana si bapak, let's go pak, ada bus MP guys ternyata, aduh lagi sentolopnya direkam lagi sama dia, ada oke kita ke kiri, oke guys mungkin kita cut dulu, sampai jumpa di scan berikutnya. Waterpark, bisa kalian lihat itu kolam renangnya di dalam sana. Ini namanya Selanik. Selanik apa Bet? Namanya Bet? Selanik Waterpark. Jadi gue tahu dari dia sih, tapi gue udah tahu duluan. Jadi jalannya agak-agak masuk ke ini sih, ke kota namanya itu Waikandis kalau di sini. Tuh kalau orang ngevlog tuh ya, gue kasih tau aja. Kalau di jalan tuh mulai ribet gitu. Halo guys, kita udah dicapain ini, tiga orang aja kayak tawon ya. Bang, muka lo kok gelap-gelap bang, kok kena cahaya? Itu efek kamera, tuh kan gelap muka gue. Kayak bodoh. Tapi lucu kan, miringnya kayak zombie lagi jalan. Oke sip, kita ambil helm dulu. Oke, so guys, jadi kita bakal jalan. Kita guys, menuju tempat. Sorry guys, ada korban yang kalian tangan tuh ini siapa? Hah? Ini gua. Ini siapa? Ini gua. Gak ada, masukin. Lupa saya. Wow, gila, keren bor, keren. Oke, jadi kita mau ke dalam sekarang. Si bapak sibuk nih. Kamu ya? Rizky. Rizky motor. Yep. Oke, kita masuk ke dalam ya. Bisa dilihat, wow, ini namanya liburan kan ya. Bisa aja nih. Akhirnya ya Allah, saya bisa berenang lagi setelah sekian lama. Ada cewek-cewek. Aduh. Woi, gila. Cakep. Woi. Lihat, gengs. Tuh, gengs. Lihat, gengs. Yang paling dalam di sini yang mana? Oh, ya udah. Yang paling cetek? Oh, iya lah. Kita paling cetek ya. Kita paling cetek lah. Kelorong ikan. Udah lah, cetek-cetek aja ya. Wow. Oke, jadi kita mau langsung berenang aja bersama Kak Agus ya. Kak Bagus ya. Kasih Kak ya. Iya, tonton Kak ya nanti di YouTube Kak ya. Kita langsung aja caw ke exit. Makan gratis dibayarin Rizky. Uang berenang dia enggak jadi dibayarin buat makan gratis sama guys. Alhamdulillah itu menang. Coba enggak usah dengerin. Oke, kita langsung aja berenang pindah ke exit camp, oke? Thank you and woo, disekan banget. Bawa. Ini buat kami admin DMS bawa. Halo bawa. Iya. Gratis.
bisa nih. Ayo. And so we can dream every day. Habis berenang. Ya ampun, lagi rambut gua. Akhirnya rambut saya bisa basah, Pak. Karena rambut saya terkenal dengan waterproof-nya. Oke, jadi sekian dulu vlog kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you for watching and jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan kita bertemu lagi di vlog selanjutnya, oke? Okay? Terima kasih. Subscribe, bos nanti. Dadah.